karena menimbulkan kerumunan, sehingga personil dari Polsek dan gabungan mendatangi ke lokasi. Kami berkomunikasi dengan ketua panitia, dan ketua panitia juga memahami hal tersebut, dan kita bersama-sama menghentikan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi bagi bapak yang lain-lainnya. Kebetulan ada perhatian tapi izinnya tidak ada. Sekarang dalam keadaan suasana COVID, karena wilayah Batang Tapa dalam zona merah. Ini sesuai dengan protokol kesehatan. Mohon semuanya dibubarkan.